dari waktu dan kesehatan saya berkumpul malam hari ini untuk Taman KT dan juga di Taman KT ini kita bisa mendapatkan manfaat dan banyak hal yang didapat atau solusi. Lalu saya juga terima kasih untuk doa bapak-bapak sekalian untuk almarhum ayah saya. Semoga dibalas oleh Tuhan dengan berkah dan pahala. Amin. Jika saya juga meminta maaf jika ada kesalahan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kas RT 1 Desember 2021 Rp2.500.000. Keluhan warga pada bulan Januari 2022 Rp205.000. Limpitan pada Januari Rp200.000. Jadi pemasukan sampai hari ini Rp2.406.500. Untuk pengeluarannya konsumsi baru Bapak beri Rp100.000. Konsumsi rapat RW Rp70.000. Pajak listrik kos Rp9.000. Pengeluarannya Rp179.000. Jadi Rp2.227.500. Terima kasih. Untuk saldo sebelum corona dan sesudah itu masih 94.000. Terus ada pelimpahan dari Pak Hasan Maret sampai Desember itu 2021 1.161.000. Pengeluaran 600.000, jadi ada saldo 561.000. Ditambah pemasukan Januari ada 135.000. Jadi total semuanya untuk sampai hari ini 790.000. Terus kemarin ada dikeluarkan untuk tasiah ke tempatnya hari ini itu 150.000. Jadi ada saldo 640.000. Terus
Sementara pemasukan Maret ini ada 123.000. Jadi saldo sampai Januari 1.053.000 ditambah 657.000 jadi totalnya 1.700.000 ini pasti sudah ada hingga 1.000.000 jadi 700.000 bulan Maret sampai Juni 2001. Jadi saya percayakan ya bulan Januari sampai Februari. Bulan Januari tanggal 10, 22, Februari tanggal 9, 22. Itu beras terkumpul 39,2. Beras terjual 47 kilo. Kenapa hasilnya 39 kok bisa jual 47? Karena masih ada sisa pada tanggal
di bulan itu 9,6. Uang kas jimpitan terkumpul 47 kali 5.000, jadi 235. Sisa uang kas bulan Januari 90 33.000, jadi 258.000. Lantas pengeluaran bulan Januari untuk beli plastik itu 13.000. Jadi semua uang yang terkumpul 245. Uang disetorkan ke RT 245. Sudah tak serahkan pada Mas Fendi. Jadi, nah untuk detailnya ini ada catatan saya, nanti coba nanti Pak RT bisa mengecek lagi bulanan itu. Kalau saya nyampaikan ya rada kesuwen ya bulan Maret sampai itu. Nah, nanti bisa catatan ini bisa saya serahkan Pak Komo. Nah, lantas ini hasil jimpitan yang per malam itu memang saya catat di rumah, tidak saya catat di ronda. Jadi siapa yang jaga ronda hari ini, namanya nanti saya hasilnya saya catat di rumah di jadwal ronda. Sementara itu nanti umpama mau melihat atau mau ngecek itu ada jadwal bulan Januari sampai itu Februari. Jadi berapa hari ini berapa kilo, terus ya selama ini selama 2 bulan ini tidak ada yang kosong, jadi isi semua rakitan ya, 1,3, 1,7, 1,6 itu semua tadi tak total semua itu tadi. Ya, mohon maaf kalau ada pengurusan salah saya yang tidak cocok dengan bapak-bapak. Ya saya biasanya gitu. Masalahnya apa? Nah, saya mengurus jimpitan ini cuma tabrakan istilahnya. Daripada ya tidak anu, tidak ada yang tidak, ya belum resmi istilahnya. Belum resmi. Jadi cuma tabrakan. Dan nanti untuk etikanya Pak Pomo, penua Pomo ini nanti mau diumumkan lagi siapa yang mau megang jimpitan. Itu nanti ditawarkan kepada bapak-bapak yang mau. Ya, selama ini yang urus saya bisanya juga gitu. Nanti kalau cuma untuk rincian itu ada kan di rumah. Kita kasih bu, bukan nggak bawain semua. Cuma ini laporan simpel aja. Nah, dan saya laporkan bahwa uang kas yang ada di sini sekarang nol, sudah tak kembalikan semua. Nanti lihat. Ada catatan di buku saya ini bisa. Nah, terima kasih. Yang selama saya ini ngurusi dadaan, ngurusi tabrakan itu ya bisanya gitu. Kalau ada yang tidak puas atau ada yang kurang gini, kurang transparan, kurang ini, monggo. Saya silakan, tidak masalah. Wong saya cuma tidak, daripada tidak ada yang ikan jimpitan itu ya. Tapi selama ini uang yang ada di sini sudah keluar semua, saya tidak megang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sudah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya informasikan untuk bapak-bapak yang umurnya 61 ke atas
sudah daftar di RT. Besok pagi dikasih waktu, waktunya 7.30 sampai 08.00. Tapi jam 7 diharapkan sudah datang. Karena nanti yang untuk masyarakat sudah daftar di RT besok pagi. Jadwal RT 1 pukul 19.00 belanja Pak Bosman, Pak Bosman catang apa ibu sekali sampai ke masjid aja kalau minta sudah persiapan jualan sampai lumbra pasang cipitan tahun mungkin karena dibukanya itu saya melihat hariannya ini nanti akan saya tawarkan warga atau nanti siapa yang sanggup kalau enggak ya pengurus ini tiga ini salah satu siapa yang mau giliran karena rumitnya tiap hari harus nyatetin. Setiap hari harus nanti harus jumlah harus melayani yang beli. Jadi rumit kalau saya melaksanakan itu rumit karena saya melihat Pak Bosman ini apa kerjanya malam cari makannya malam lagi urusi pimpinan lagi urusi masjid lagi berapa. Jadi saya tawarkan seandainya ada yang mau. Jadi saya tawarkan yang pertama nanti kepada pengurus dulu. Nah, kita pengurus biar merasakan. Mungkin ada yang sanggup bapak-bapak angkat tangan. Ini kebetulan saya pancing tadi pengurus dari nanti setelah Pak Win baru saya juga sanggup. Ini Pak Win menerima dan kebetulan di bawah itu di bawah tidak ada pengurus tidak apa ya ini ada yang menyanggupkan diri jadi tapi mungkin bapak-bapak setuju Pak Win? Setuju. Nanti setelah Pak Win kita. Nanti setelah Pak Win bosan baru saya takut karena saya dekat juga luangnya waktu itu ya mohon doanya saya dan sedikit ini supaya biar salam ini biar budaya ya namanya ini sosial ini kan kumpulan dua sosial langsung aja atau apa itu menurut saya sudahnya kalau di RT 1 kurang apa yang bisa kita kerjakan di RT 1 ini betul RT 1 tidak tampau sebenarnya menjaga di mana yang longgar itu siap kan ada peribahasa itu apa berikan apa namanya jatuh ke ini kegiatan apa namanya jadi ke negara nanti itu juga siap lah sampai nanti 2 tahun lagi urus RT juga siap. Jadi saya kalau urus mesti kan sinis.
sudah jadi. Nah ini mudah-mudahan budaya ini bisa selalu gini karena apa? Saat pembentukan itu saya ada, makanya dari komitmen sama itu ada. Itu pantori merasa jadi pasti. Nah ini kalau yang seksi, menurut ABC ya. Mohon maaf Pak Tuban, tidak ada istilah tabrakan, tapi mana yang bisa handle? Itu saya kemarin kalau setiap ada atau tidak ada, saya mesti menghandle itu maksud saya apa? Mana yang longgar? Ya, jadi di RTC ini sudah bagus-bagus ini. Nah sekarang kalau sudah ganti sana ya monggo. Tapi sebenarnya seandainya Pak Tuban, saya kalau ngambil di sana juga bingung di mana juga ada tempatnya jepitannya Pak Tuban. Itu sama Pak Rio, sama Pak Toto. Ini saya aja kalau saya ngambil itu yang saya tidak ngerti tempatnya. Jadi sekali lagi kalau di RTC ini manalah yang longgar. Bukan aku suwo, aku sibuk. Kayalan itu, aku dulu sibuk ya jadi RT. Ini kenapa Allah? Atau non ini mudah-mudahan bisa jadi budaya lah. Terima kasih tadi. Dan Bapak Tuhan merupakan kalau beliau cintai katanya tempatnya di mana gak ada memang ya ibu dan kejangan malam makanya mungkin mengatakan di sini pun Bapak Tuhan kalau bilang juga tidak berpakat ini sudah dibudayakan dan dari pengurus sudahnya memberanikan diri atau merelakan tenaganya. Nah ini setelah Pak Win ya gak apa, saya menganggap RT jadi unggul berat gak apa-apa karena waktu saya betul-betul belum ya. Itu masalah sementara, ada yang itu lagi mas. Untuk yang selanjutnya saya kira itu nanti vaksin biasanya jangan lupa yang warna kuning atau merah. Terus ini saya sudah mengumpul pak informasi dari peserta dekat itu mau vaksin harus kenyang. Kalau kenyang makan kenyang, setelah itu jangan gerak-gerak lari atau jalan-jalan jauh terus gerakan jadi bisa dibuktikan yang masih muda Mbak Enda sama Pak Yang kalau wah gak apa-apa, gak apa-apa obatnya gak diminum gak kebelas, mualem berotok itu mungkin apa kontrak sama obat ya usah-usah kita diberikan kekuatan sehat semua amin. Gimana Pak? Oh Jin, siap. Nanti saya Pak. Kira informasi dari saya itu nanti kalau ada usulan lagi, tadi Pak mungkin bisik-bisik mau minta waktu barangkali 5 atau 10 menit.